Kali ini kita unboxing lagi guys. Saya baru dapat paketan. Kemarin saya ada beli tapi saya nggak rekam dari Tokopedia. Ini barang udah sampai, kita buka saja ya. Tidak banyak cerita, kita buka aja karena ini durasi guys. Video yang terlalu panjang nanti memori HP saya habis. Rame. Ini dia. Buka aja biar cepat. Ini barangnya kecil sebetulnya guys. Ini kotaknya aja yang besar guys. Loh, kemana-mana ya guys. Apa guys isinya? Penasaran guys? Saya juga penasaran. Apa saya udah tahu sebelumnya? Ini guys. Nah ini namanya BRQ, the full catalysis. Terserah. Cuma sekecil ini. Ini sekitar 5 harian guys. Nggak sampai lah, 3 hari mungkin guys. 3 hari atau 4 hari, saya lupa tanggal berapa saya mulai apanya. Nah ini dia guys. Makin irit makin bertenaga. Nanti saya buktikan di motor saya, motor Mio. Saya udah lama pengen beli ini, kemarin mau uji coba kan, karena saya lihat-lihat di video apa orang-orang tentang BRQ ini, sampai yang sudah pakai ke mobil dan dia memang merasakan perubahan, dan sampai mobil itu dibongkar untuk memastikan apakah ada kerusakan mesin gara-gara ini. Ternyata tidak, pembakarannya bersih, betul-betul bersih. Dan bukan setahun dua tahun dia memakainya, sampai 4 tahun. Nah, Taurit 100 ya guys ya. Nah, itu YouTuber terkenal untuk masalah otomotif. Mereka pakai juga. Fitra Eri juga mereka pakai. Dan terasa signifikan perubahan terhadap motor atau kendaraan yang mereka gunakan setelah dimasuki ini. Oke, ini saya mau coba. Ini guys, dia bentuknya barangnya. Jadi, Jai. Untuk yang 100cc ya, sampai di bawah 150cc lah. Ini pakai BRQ yang dua apa ini? Sebetulnya dia ada yang model di apa namanya? Ada lagi seperti tabung yang diletakkan di antara selang bensin ke karburator. Tapi karena ini kecil CC-nya, saya pakai ini aja. Oke guys ya, ini nanti kita coba masukkan ke tangki mobil saya. Maaf, motor saya maksud saya. Mobil itu masih ada di showroom, belum saya ambil. Sekarang kita masukkan ke dalam tangki kereta saya ini atau motor Mio saya ini ya. Bismillah. Kita masukkan gitu saja. Nah, bagaimana perubahannya nanti kita rasakan. Oke guys ya. Sudah masuk guys. Assalamualaikum.